pembungkusnya plastik apa kertas. Ya. Kalau asli dia nggak pakai kertas. Ya. Ya, ini kuningnya ada kayak silikon. Nah, kuningnya silikon. Astaga. Ah, jadi ini kuningnya dapat teliti. Jadi tolong pemerintah di atas ini tolong ditarik karena iya, apa? Betul, betul, Pak. Posisinya buat apa masyarakat mengkonsumsi kimia. Ya kan? Oke. Nih, nanti Bapak ini yang laporin ke atas. Ini iya. Yang baru. Iya. Belum pernah dibuka. Ini di. Nah, iya itu yang masih segel. Terus lagi ya, kita baru ya, Bu. Iya. Meyakinkan. Harus tabayun memang nih perintah ini. Coba sini, Bu. Kalau dalam zatnya gizi sih nggak apa-apa ya kan, siap ikan tuna kayak apa lah masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, foto nih. Sama yang putihnya. Enggak, dia langsung terus. Tuh, udah ketahuan nih, Bu. Tuh, udah ketahuan tuh silikonnya. Nah, tuh, bisa diambil. Nggak pecah ya? Ya, nggak pecah. Diambil berarti. Ya. Coba ya, itu silikonnya jatuh. Sangkangnya, Pak. Sangkangnya pun kertas sih kelihatan. Sama, kelihatan dari sini aja itu kertas. Ya. Enggak amis, Bu. Enggak ada bunyi amis. Enggak. Tuh. Enggak ada amis rasa pun. Ya. Jadi tolong. Coba lagi. Semakin lagi. Ya. Marah ya. Lagi-lagi. Itu buang dulu, buang dulu. Jadi buang dulu. Lagi, sekali lagi. Oh, enggak usah. Enggak usah ya. Dia udah dua kali kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sama silikon sama, juga. Semua. Oh, harus sama. Harusnya dia bisa pecah langsung. Iya, kalau diambil kan. Kalau asli enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Ya. Ya. Ya, ibu-ibu sementara jangan pak. Ambil telur dulu yang ini sudah ya sudah balikin lagi. Balikin lagi lah buat apa? Cuma enggak apa-apa. Sistem yang juga. Penting. Bone jangan hilang ya Bu ya. Kalau kita kan hanya Pak, kalau ini palsu terbuat dari apa tuh Pak? Dari zat kimia. Beliau orang-orang dari luar negeri, orang Cina-Cina itu pintar sekali. Ini sudah beredar di WA tuh banyak. Iya, banyak. Sekarang saya baru buka. Sekarang. Sini dulu deh. Jangan makan telur.